Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview apa namanya ini? Kabel tie, ya. Kabel tie gun. Ini namanya tie gun. Di mana ini alat ini mempermudah kita untuk mengencangkan tali di kabel kita, ya. Jadi dia bisa mengencangkan, bentuknya seperti ini, simple banget, terbuatnya dari plastik yang keras, ya. Jadi dia ini bisa membantu kita dalam mengikat barang-barang kita dengan kencang, ya, atau mengikat kabel-kabel kita. Oke, kita akan coba dia seperti apa tie gun ini. Bentuknya seperti ini. Jadi dia fungsinya tie gun ini, kita bisa untuk mengencangkan, ya, pertama kita mengikat ini. Tinggal kita ikat dia. Jadi fungsinya gampang, kita tinggal masukin aja dulu ini. Masukkan dia dulu ke sini. Oke, caranya sangat gampang, ya. Tinggal masukin aja ke sini dan tarik. Dia udah kencang banget nih, ya. Gitu pula juga dengan ini. Kita kencangin secara manual dulu, kemudian kita masukkan ke sini dalam tie gun ini. Oke, masukin, tarik. Dia langsung gak bergerak, ya, kencang banget dia. Karena dia hanya mengencangkan ini, ya. Jadi hanya mengencangkan, tinggal masukin aja. Tinggal masukin, tarik aja. Sekalian potong nih. Ini sekalian potong, ya. Tinggal tarik aja. Oke. Udah beres, ya. Tuh, seperti ini. Jadi ini kencang banget nih. Beda banget kalau kita mulai pakai tangan, ya. Beda banget, ya, sama kita menggunakan alat ini. Oke. Oke guys, review dari kami Ronatech mengenai tie gun. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tie gun ini. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys.